Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah yang hebat hari ini? Hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, kita mulai pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 2, semester 1. Hari ini tema 1 ya nak ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Tema sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal jujur sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Anak Islam harus jujur seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang jujur akan bernasib baik seperti para Rasul. Ayo bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi hari ini ada dua. Yang pertama, sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keuntungan bersikap jujur. Sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal kejujurannya. Masyarakat memberinya gelar Al-Amin, artinya apa? Dapat dipercaya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang. Beliau menjualkan dagangan Khadijah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang dengan jujur. Banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli dagangan yang dibawanya. Pada usia 40 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan malam Nuzulul Quran, yakni turunnya wahyu Al-Quran. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran beliau, ada juga yang membangkang dan menentangnya. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat masyarakat percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Materi yang kedua, keuntungan bersikap jujur. Orang jujur hidupnya mujur. Mujur berarti apa nak? Selalu beruntung. Orang jujur tidak mau berbohong. Kebohongan mengakibatkan dosa. Peliharalah sikap jujur di dalam dirimu. Biasakan sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di rumah maupun di sekolah. Anak yang jujur akan disayang oleh siapapun. Sikap jujur juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan dipercaya oleh siapa saja karena sikap tersebut. Jujur termasuk meneladani sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki sifat jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendiriannya. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus bersikap jujur? Sifat jujur banyak manfaatnya, antara lain, dipercaya oleh orang lain, mendapatkan pahala dari Allah, memberi kemanfaatan bagi sesama, dilindungi Allah dari segala kejahatan, dan mendapatkan balasan surga dari Allah. Contoh dari perilaku jujur antara lain, mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu. Ya, siapa yang kalau disuruh bundanya, disuruh ibunya belanja, uangnya tidak dikembalikan. Nah, mulai sekarang kalau disuruh belanja, ada sisa belanjanya dikembalikan, diberitahu ya. Baik, yang kedua, tidak menyontek saat ulangan. Berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ngada, meminta maaf jika melakukan kesalahan, tidak berkata bohong. Nah, mulai sekarang kalian harus bersikap jujur pada siapa? Pada Allah,
pada diri sendiri, pada orang tua, guru, teman, dan kepada siapapun. Dimanapun kalian berada harus jujur. Di rumah, di sekolah, juga ketika bermain dengan teman. Baiklah, sebelum kita selesaikan pelajaran kita hari ini, ada satu lagu tentang sifat Rasulullah. Ya. Kawan, coba tebak sifat Rasul ada berapa? 4 lah jumlahnya. Ku sebut dengan artinya. Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tablik menyampaikan. Fatonah cerdas artinya. Demikian. Semoga anak-anak solih-solih yang hebat sudah memahami tentang sifat jujur ini dan bisa meneladani dari kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tugas dari Bu Lis, ada 5 soal, ya. Silakan ditulis di buku tulis, diawali dengan nama dan kelas, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA Bu Lis, ya. 0857-6812-3456. Ada 5 soal. Yang pertama, apa itu jujur? Yang kedua, lawan jujur? Yang ketiga, apa arti alamin? Yang keempat, sebutkan keuntungan anak yang jujur. Yang kelima, sebutkan kerugian anak yang tidak jujur. Demikian. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.